Pemirsa, aparat kepolisian membubarkan kontes busana waria bermodus ulang tahun yang digelar di Makassar, Sulawesi Selatan. Polisi juga memberikan peringatan keras kepada pemilik tempat untuk tidak memberikan izin kegiatan untuk waria. Aparat Polsek Makassar dibantu tim gabungan Polrestabes Makassar menggerebek rumah karaoke tempat berkumpulnya puluhan waria. Para waria ini mengaku menggelar acara ulang tahun, namun di rangkaian pesta digelar juga kontes busana yang seluruh pesertanya adalah waria. Kegiatan ini pun bocor ke salah satu ormas yang dengan cepat mendatangi lokasi. Untuk mengantisipasi keributan, aparat kepolisian cepat tiba di lokasi menghalau massa yang hendak masuk ke dalam tempat karaoke. Petugas juga membubarkan kegiatan waria tersebut dan seluruh tamu untuk sebagian besar waria juga diperintah meninggalkan lokasi. Terpenting peringatan keras diberikan kepada pengelola untuk tidak lagi menerima acara apapun yang melibatkan waria. Acara perlombaan busana waria. Tapi ini dirangkaikan infonya, Bunda. Ya, dirangkaikan dengan acara ulang tahun. Kebetulan yang ulang tahun ini waria juga, sehingga ada acara-acara tambahan seperti perlombaan busana. Usai pembubaran, aparat kepolisian masih disiagakan di lokasi untuk mencegah pengelola mengumpulkan kembali tamu undangan dan melanjutkan kegiatan. Dari Makassar, Sulawesi Selatan,